Mobil terbaru Suzuki R3 tipe Dresa ya. Tahun 2017. Ini generator HO-nya menggunakan reaktor jenis Dresel model GE5000S. Ini reservoir gas keluar dari sini masuk ke tabung akumulator. Tabung akumulator ini berfungsi untuk menangkap jika ada air yang terbawa oleh gas HO, juga berfungsi untuk mengisi air di sini. Gas keluar dari sini. Ini ada check valve, tujuannya adalah untuk kalau mesin dimatikan, dia akan menghisap udara dari luar, mendorong air ini masuk ke dalam reservoir. Ini PWM-nya. Buangan air kotor setiap 3 bulan sekali dikuras dan dibuang airnya melalui ini dengan cara disemprot air keran melalui sini. Gas HO turun ke bawah. Ini selang gas HO dari sini masuk ke tabung pengaman coupler. Ini kemudian masuk di sini. Itu api saya minusnya nggak dicabut. Oh, kurang tahu itu lagi makan gitu ya. Kayak gini kan dicabut. Iya, dicabut aja. Dicabut aja buat supaya untuk riset. Riset lagi. Ini sensor oksigennya ada 2. Sensor oksigen pertama, kemudian sensor oksigen kedua. Yang sensor oksigen pertama wide band, yang kedua narrow band. Nah, kita manipulasi sensor narrow band. Kita sambung di sini, kemudian masuk ke dalam, dan untuk menghidupkan relay ini melalui sinkring fuse 10 ampere dihubungkan ke ignition kunci kontak di sini. Kita sambung di kabel kuning di sini. Masuk ke sinkring ini untuk menghidupkan relay. Ini EV enhancer-nya. Untuk yang sensor MAPMAF tidak dimanipulasi, hanya memanipulasi sensor oksigen ini. Kita posisikan di full kanan. Jadi ini positifnya ikut kunci kontak, negatifnya ikut negatif aki atau body. Ini in dari sensor oksigen, ini out yang ke ECU. Mas Mirjo, di tempat.
sudah jalan. Mobil baru, jadi masih bersih ya. Ini gasawannya, ini kan bisa, itu bisa digedein. Ini berarti harus 4 ya, ini ya, 1400. Iya, 4 sampai 5 lah, jangan segini. Digedein dulu. Bagus, gas buangnya. Iya Pak, nggak bau. Nggak bau ya. Gas HO dari sini masuk ke tabung pengaman bubbler, kemudian masuk ke sini. Enhancernya udah nyala. Lampu hijau power, lampu biru kontrol sensor oksigen, lampu putih untuk kontrol bahwa EV ini sudah bekerja. Oke. Sip ya. Namanya siapa nih? Mafaz. Siapa? Mafaz. Mafaz? Iya. Oh, cakep banget. Yang putri siapa? Akila. Akila? Ya. Wah, mantap deh. Calon-calon anak pinter nih ya. Amin. Kasih ya, Pak. Oke, terima kasih. Tunggu.